Tolong, bebaskan saya, tolong. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Meski pahlawan hero sekalipun. Sebentar lagi hidupmu akan berat. Dengan tragis. Silakan teriak kamu sekeras-kerasnya. Tolong. Karena percuma tidak akan ada yang menolong kamu. Tolong. Tolong. Jelas bukan kembali untuk membela kebenaran. Lepaskan wanita itu, Kisanak. Langkai dulu mayatku. Awas kamu. Kuhancurkan kamu. Oh, berani-beraninya. Hai manusia cicak. Eh. Apa? Itu apa sih? Dia kumbang. Kalian semua akan kuhancurkan. Oh, mau coba-coba sama kita. Kamu duluan. Loh, kok saya duluan? Saya kan... Bareng dong. Oke. Okay. Mari kita adu ilmu, adu jurus. Masuk. Satu persatu. Siap. Sudah. Sudah. Hentikan semuanya ya. Jangan berkelahi karena berkelahi itu dosa. Kok udah copot? Ya itu gampang bukanya ya. Ya udahlah, pokoknya jangan berkelahi. Kita lebih baik nonton saja. Tunjuk show. Yang di studio lihat lagi sekali lagi wajah-wajah cerah, generasi penerus bangsa. Wow, luar biasa teman-teman yang sangat beruntung malam hari ini menyaksikan langsung Tonight Show. Teman-teman dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Jakarta. Yes! Bos. Kita juga mengundang sekali komunitas-komunitas sudah hadir di sini. Ya. Ini kebetulan wajah-wajah yang udah sumringah sekali. Ya. Dulunya mungkin sedih. Oh sedih. Dari komunitas mantan penderita cantengan ya. Waduh. Tapi mereka udah sembuh Vincent. Mereka udah apa? Jempolnya udah baik lagi gitu ya. Cantengannya ya karena kurang sehat aja hidupnya. Oh. Ya. Makanya jangan sering gigitin kuku. Iya benar. Ketarik ya. Iya. Hey, apa yang kamu saksikan di layar kaca? Sama dengan apa yang terjadi saat ini di studio Tonight Show. Wess, live. Kenapa kita harus menyaksikan Tonight Show? Kenapa? Karena worth it. Karena worth it. Hampir sekali. Dan Tonight Lovers di awal tadi kita sudah melihat adegan penyelamatan yang dilakukan oleh superhero gadungan. Tidak berjalan mulus ya? Tidak berjalan mulus. Nah, ngomong-ngomong soal superhero Vincent, gue punya kabar mengembirakan dari superhero Power Rangers. Tahu Power Rangers dong? Tahu. Yang lagunya main sepak bola kan? Kok apa sepak bola? Gol Power Ranger. Gak ada golnya, go. Oh, go. Power Ranger itu adalah alat untuk ngecas handphone ya. Kalau baterai power habis. Power bank. Oh, itu power bank. Ya, oke, baiklah. Nah, ternyata satu pemain dari Power Ranger seri terbaru adalah, wow, orang Indonesia. Ini ada artikelnya. Ini dia. Yosi Sudarso, Power Ranger pertama Indonesia. Ya. Wow, orang Indonesia tuh. Dia ini Rangers biru. Oh iya? Iya, Rangers biru. Dia lingkaran biru? Bukan Rangers biru. Oh, Rangers biru. Ya, oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi,
berikan tepuk tangan yang meriah untuk Yosi Sudarso. Luar biasa cewek-cewek. Berteriak histeris. Mereka terlalu baik kan. Cowok-cowoknya juga ya. Nih, beberapa dari Tonight Lovers yang mungkin gak percaya kalau Yosi Sudarso ini pemeran Power Rangers. Ya. Nih dia nih, kita lihat cuplikan cuplikannya. Ini dia ya? Iya. Wow. Oh bukan itu Vincent. Tuh dia. Ini dia. Yosi! Wow. Yosi! Wow, baru tahu loh gue, ternyata pemerannya orang Indonesia. How come? Orang Indonesia asli? Ya, lahirnya di Jakarta sampai umur 9 terus langsung pergi ke Amerika. Kemana? Ke Amerika. Ngapain di Los Angeles. Gak tahu, mama sama papa udah dapat green card ya udah. Jadi kamu tinggal aja di Amerika? Iya. Ini sombong ini orang ya. Dia cerita. Oh, cerita. Oke. Cerita ya. Berarti kamu dari kecil di sana. Ceritain prosesnya sampai akhirnya kamu masuk di Power Ranger. Aduh, tadinya sih saya stuntman. Saya kira bukannya tadinya sih saya coba-coba. Ya itu emang juga. Emang dia banyak coba. Mesti dicoba-coba 3 kali. Dibilanginnya gak boleh, gak boleh. But sorry, but your accent is very not Indonesian ya? Iya dong. Karena lama kan di Amerika. Huh? Because you long stay. Long stay? Lama tinggal di Amerika ya? Gara-gara. Oh iya. Terus umur berapa kamu akhirnya ditawari untuk ini awal muasalnya? Asalnya apa? Dia nggak ngerti pas asal muasal. Oh, iya. Gini loh, awalnya kipe kok iso nang Power Ranger kipe ya kowe. Tambah nggak ngerti ya. Ceritain kenapa awalnya, bisa jadi awal. Power Ranger. The beginning. As a child, can you understand? Yeah, of course. As a child, I've always wanted to be a Power Ranger, so that was always a dream. Yeah, yeah, all of us, you know, go Power Rangers. Yes. So, I've always wanted to be, and I became, you know, the suit actor for Power Rangers. Okay. So, the stunt. You know, live shows over in America. Oh. You do the live shows at the malls or conventions. Yeah. So I was in the suit, you know. Yeah. I wanted to be. It was good. Yeah. For 3 years, and then I found out about auditions for the show. Yeah. So I said, okay, let me try it. I'm not an actor, but I'll try it. I auditioned. Di tahun berapa itu? Itu, can you see, 2 tahun lalu? Oh, 3 tahun lalu. Tiga tahun lalu. Sorry, bisa diulang dari awal dengan bahasa Indonesia? And then. Bahasanya ngalir kayak air ya. Jago sekali bahasa Inggrisnya. And then, abis. And after that? After that, abis itu casting? Jadinya casting untuk Mega Force. Okay. Tapi cuma 2 kali cobanya udah dibilang nggak go home, you know, nggak bagus. Fail. Iya, jadi go home ya udah deh pakai suitnya enough. Behind the helmet is enough, you know. Enough. Terus sekali lagi datang lagi untuk Dino Charge. Yeah. Ini tahun lalu 2014. Okay. Yeah. Terus audition lagi cuma karena adanya saya ngebilangin ya ayo ikut. Yeah. Si Peter ini yang aktornya, tadinya saya stuntman-nya dia, double untuk dia. Terus pergi lagi untuk audition sama adiknya saya. Mm-hmm. Dia dapat lebih jauh dari saya, tapi gue lagi dibilangin udah go home. Gak bagus lagi. Suruh pulang terus ya? Suruh pulang lagi. Ya okay, pakai suit aja enough. Okay. Terus adiknya saya ngomongin sama casting director-nya, ayo dong sekali lagi ngeliatin kakaknya saya. Akhirnya? Terus datang lagi, terus dikasih audition, ya okay nih, kamu jadi Ranger Biru coba aja. Okay. For the fourth time berarti ya? Iya, ketiga. Ketiga, the third time. Okay, terus? Terus, karakternya ini kayak caveman, jadinya, you know, weird, a little weird. So my brother, the actor, he coached me. Dia yang kasih tahu. Ini mungkinnya kayak gini lebih baik, lebih bagus. Jadinya dilakukannya kayak gitu, kayak si Peter ngebilangin ke saya. Dan sukses. Dan dapat, tapi kan
kalau misalnya dapat satu Asian, ya, ya nggak boleh dua Asiannya. Nggak boleh dua. Oh, adanya saya nggak dapat. Oh, adanya jadi akhirnya ngalah adanya. Iya. Tadinya mestinya dia. Aduh. Aduh gimana sih? Keren. Adeknya jadi gak ikutan. Dia lebih ganteng soalnya gak apa-apa. Tapi ya ini hebatnya Yoshi ini juga adalah merupakan stuntman terbaik di Hollywood. Termasuk jajaran stuntman terbaik. Iya. Kita lihat beberapa postingan adegan action di Instagram milik Yoshi Sudarso. Ini dia. Wow. Eh, dapat. You really can do that? No. Pakai wire itu. Hebat ya. Oh, thank you. Tapi sorry, stuntman-stuntman apa belajar-belajar teknik-teknik gerakan seperti itu di mana? Nontonin YouTube. Oh, gara-gara YouTube. Oh, masa sih? Iya kan kalau misalnya pakai classes itu mahal. Oh. Kaget gue. Apa nih? Masalah tahan. Gue kaget. Wait, denger lagi apa itu? Go-Go Power Ranger. Wah. Waduh, ini apaan ini? Nora, lu gak pernah nonton Power Ranger sih. Halo? Di jam kan biasanya, ya kan? Gak pernah nonton Power Ranger sih. Oke, okay. Ayam satu, burger dua ya. Minta soto juga ya. Soto. Ini kayaknya kita kedatangan Power Ranger lainnya, Vincent. Ini ada tanda-tanda Power Ranger di sini juga banyak tuh. Wow. Jadi kita kedatangan Power Ranger lain di Studio Tonight Show. Yeah. Ada beberapa Ranger lainnya yang datang. Tidak kita duga-duga untuk bertemu dengan Yoshi. Silakan, Ranger. Ini kok yang hijau kok kayak martabak tipker ya. Kecil banget. Coba sini. Tiga-tiganya sini coba. Tiga-tiganya sini. Sini dekatan sama Power Ranger biru. Ya, kurus banget ini. Mbak, sini mbak. Bajunya kendor. Gak ngeliat ya. Kamu yang biru nih mestinya. Mau tahu sebetulnya pemeran Power Rangers yang asli itu wajahnya seperti apa, ya? Kita akan ungkap langsung. Kita ungkap langsung seperti apa wajahnya untuk Ranger. Itu nggak boleh dong. Hah? Kuning. Oh, di sini boleh. Di sini boleh. Kita ungkap ya, siapa dia? Iya. Aduh. Kok susah ya? Susah ya? Maaf ya. Dibuka dulu. Dibuka dulu. Maaf. Oke. Iya. Iya. I'm Ranger, apa kabar? Yellow. Yang kedua, iya. Iya. Aduh. Pelan-pelan. Dibuka dulu ya. Wow. Maaf, tutup aja mendingan langsung. Ini siapa berani mengaku-ngaku Ranger biru? Padahal Ranger biru ada di sini. Tapi kan ini Ninja, beda. Oh, beda. Coba kita buka. Aduh. Udah dibuka. Siapakah dia? Tegang sekali. Iya. Halo. Ah, bete aku pengennya Ranger Pink. Lagi. Maunya Ranger Pink gak dikasih. Di segmen selanjutnya kita akan berikan info-info menarik seputar Power Ranger. Tetap di Tonight Show.